Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kami jumpa lagi di udara pagi hari ini. Selamat bergabung di ibadah Gereja Guiding Light. Dan saya percaya saudara sekalian dalam keadaan sehat dan diberkati. Marilah saudara pagi hari ini kita mulai datang ke hadirat Tuhan. Kita mulai menyanyikan ucapan syukur saudara. Pentingnya pada saat kita datang di hadirat Tuhan, kita datang dengan hati yang penuh ucapan syukur. Sebab itulah yang kita nyatakan iman kita. Dan Tuhan berkenan saudara pada saat kita datang di dalam hadirat-Nya dengan hati ucapan syukur. Haleluya. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi. Segala yang ku perlu
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu dalam hidup, buat kasih setia, buat kasih setia di dalam hidup, buat kasih setia di dalam hidup. Terima kasih Bapa Surgawi pagi hari ini. Kami rasakan hadirat-Mu yang luar biasa. Biarlah Kau jamah mereka yang mendengar, yang ikut ibadah pagi hari ini. Engkau terus berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Lindungi Bapak Presiden kami. Haleluya. Berikan bijaksana, hikmat dari Surgawi untuk melaksanakan, haleluya, apa yang harus dilakukan. Tuhan, kami doa Kau jamah negara dan bangsa ini, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Haleluya. Tidak ada kekacauan, tapi damai sejahtera kemakmuran terus melimpah di atas negara dan bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita besarkan nama Tuhan kita pagi hari ini, karena Dia layak ditinggikan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Besarkan. Besarkan nama-Nya.
ajaib. Katakan, Tuhan yang ajaib, Dia selalu. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditembus olehnya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasihnya. Oh, besarkanlah kemenangan.
terbesar berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Di dalam Yesus selalu ada kemenangan, dan kita selalu menyanyikan kemenangan. Amin saudara, haleluya. Haleluya. Mari kita masuk dalam penyembahan yang mengucapkan syukur dan iman kita saudara. Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Thank you.
Kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Haleluya. Selamat siang saudara, mari kita siapkan perjamuan kudus pagi hari ini. Sudah kita tahu, kita percaya dengan kuasa darah Tuhan Yesus, kuasa perjamuan kudus yang selama ini saudara kita dapat melihat berkatnya yang melimpah di atas kita semua yang mengenal dan mengerti tentang kuasa darah Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan dari wabah COVID-19 atas kita itu nyata, saudara. Selama 1 tahun lebih, bahkan pada saat kita masih di GL, setiap minggu kita adakan perjamuan kudus. Karena Roh Kudus pimpin dan kita melihat betapa besar berkat perjamuan kudus ini. Mari pagi hari ini saudara, saya ajak kita semua. Saya percaya saudara sudah siapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus. Mari saya bacakan firman Tuhan. Dan kita ambil roti. Kita angkat roti saudara di tangan kanan kita. Dan kemudian saya bacakan. Pada waktu Tuhan Yesus diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa, kami mengucap syukur atas tubuh Tuhan Yesus yang terpecah-pecah bagi kami Tuhan. Dan kami mengambil, memakan roti ini dengan ucapan syukur. Dan kami terima berkat yang melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama. Kita angkat cawan di tangan kanan kita, saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan Yesus, yang hanya darah-Mulah yang sanggup menyucikan kami dari segala dosa dan melayakkan kami untuk datang bersekutu di hadapan Bapa surgawi. Dibersihkan, disucikan bukan karena perbuatan kami, melainkan karena perbuatan-Mu Tuhan di atas kayu salib. Kami bersyukur dan kami meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama, saudara. Saudara, pagi hari ini saya mau siapkan sesuatu yang saya percaya amat penting. Saya juga merasakan inilah hal yang Roh Kudus terus memimpin saya untuk sampaikan kepada kita semua. Yaitu krisisnya kadang untuk dapat mendengar suara Tuhan dengan tepat, saudara. Saya memberikan skenario, saudara, tentang bagaimana Elia menghadapi ratusan nabi palsu. Pada saat dia mengajak, ya, menantang mereka untuk datang ke Bukit Karmel. Menyatakan siapa Allah sebenarnya, saudara. Dan dia datang penuh dengan keberanian. Bayangkan, saya mau saya katakan sesuatu. Pada saat nabi-nabi itu berusaha untuk menurunkan, memanggil api untuk membakar korbanan, mereka tidak berhasil, saudara. Nah, saudara, luar biasanya Elia justru memberikan kesempatan kepada mereka terdahulu untuk melakukannya. Berarti saudara bayangkan, jika mereka sanggup menurunkan api dan membakar korbanan mereka, maka Elia tidak ada kesempatan atau peluang untuk menyatakan kebesaran Tuhan yang sebenarnya. Seperti saya katakan, saudara, saya yakin banget
bahwa nabi-nabi itu sanggup, saudara, melakukan mukjizat. Sebab kita melihat pada zamannya Musa pun nabi-nabi di Mesir sanggup melakukan mukjizat. Nah, saudara, tentunya pada saat nabi-nabi palsu ini menerima tantangan Elia, mereka tuh cukup yakin, mereka sanggup menurunkan api. Tapi pada saat itu ada tangan Tuhan yang menghentikan pekerjaan iblis, saudara. Ya. Nah, sehingga mereka tidak sanggup melakukan mukjizat. Nah, pada akhirnya, pada saat Elia berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk menurunkan api, mukjizat itu terjadi. Bayangkan, saudara, bayangkan. Bagaimana jikalau Elia tidak mendengar suara Tuhan dengan baik? Tidak mendengar bahwa tidak mendengar mengetahui pimpinan Tuhan atau salah dengar tentang tantangan ini, maka api tidak akan turun. Mukjizat tidak akan terjadi. Dan jika api tidak turun pada saat dia berdoa, apa yang terjadi? Saya yakin banget mereka akan membunuh Elia. Tidak ada kesaksian. Oleh sebab itu, saya melihat di sini alangkah pentingnya, krisisnya, saudara, seorang anak Tuhan, baik hamba Tuhan, dapat mendengar suara Roh Kudus dengan jelas dan tepat, saudara. Jelas dan tepat, ya. Bukan saja mendengarnya, tetapi tepat mendengarnya. Demikian pula, saudara, banyak kasus-kasus di dalam Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama. Hamba-hamba Tuhan sanggup mendengar suara Tuhan dengan tepat. Khususnya pada saat-saat krisis, mereka sanggup mendengar suara Tuhan. Berapa minggu ini, saya merasa dibimbing dengan topik yang serupa, yaitu dipimpin Roh Kudus. Saya tidak tahu kenapa, saudara, tapi Tuhan terus mengajak kita untuk sanggup mencari mendengar suara Tuhan. Karena, saudara, suara Tuhan itu yang memimpin sangat-sangatlah penting. Jikalau seorang anak Tuhan dapat dipimpin dan melakukan suara Tuhan, saudara, kunci terobosan justru terletak di dalamnya. Mari kita melihat terdahulu, saudara, itu salah satu skenario di mana sudah kita dapat melihat betapa pentingnya mendengar suara Tuhan. Elia sanggup mendengar, maka mukjizat Tuhan pun terjadi. Berulang kali di dalam pelayanannya, saudara, satu hal yang spektakuler di dalam pelayanannya, yaitu apa yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh Elia, hampir dikatakan tidak ada yang meleset. Kenapa demikian? Cuman satu saja. Bukan Elianya yang luar biasa. Satu hal saja yang Elia yang luar biasa adalah dia sanggup mendengar suara Tuhan dengan tepat, kemudian melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan. Maka mukjizat itu akan terjadi, saudara. Hari ini kita melihat suatu firman yang saudara tidak asing lagi, yaitu tentang apa yang Tuhan Yesus nyatakan di Yohanes pasal 10. Minggu lalu kita bicarakan tentang Yohanes 15, yaitu Tuhan Yesus adalah pokok, kita adalah carangnya. Hari ini kita melihat tentang dombanya yang mendengar suara dia, saudara. Mari kita lihat terdahulu
pasal 10 ayat 1, saudara. Sebab ini adalah konteks dari pasal 10 ini. Sehingga pada saat kita membahasnya, kita dapat mengerti secara konteks dan tidak hanya membahas 1-2 ayat saja, tetapi secara konteks apa sih yang Tuhan Yesus sedang nyatakan atau ajarkan kepada kita semua. Kita tahu, saudara, di pasal 9 ya, itu terjadi mukjizat yang besar di mana orang buta pada saat lahir sudah buta, kemudian Tuhan celikkan matanya. Dan tentunya orang Farisi tidak senang, ya saudara, ragu akan apa namanya mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Saudara, mereka sekalipun melihat kenyataan suatu mukjizat terjadi yang Tuhan kerjakan, tetapi mereka tetap bertolak. Itulah kembali, saudara, yang saya yakin atau saya percaya, mukjizat tidak meyakinkan, bukan setiap kali meyakinkan orang untuk percaya. Bagi kaum Farisi, ya, mereka yang pertama sudah tolak Tuhan Yesus di hati mereka, sekalipun mereka lihat suatu kenyataan di mata mereka, mereka tidak dapat terimanya, tetap menolak, saudara. Kenapa bisa demikian? Sekalipun mereka lihat dengan mata telanjang bahwa suatu mukjizat sudah terjadi, tetapi mereka tidak mau menerima Tuhan Yesus. Itu menyatakan kerasnya hati seseorang. Janganlah kita sampai demikian, saudara. Marilah kita selalu melihat kenyataan di dalam firman Tuhan dan terima apa yang sudah dinyatakan. Jangan kita menolak di mana Tuhan Yesus sudah nyatakan, tetap kita bersikeras tidak mau terima. Maka kita akan seperti orang yang bebal, saudara. Di sini Tuhan Yesus katakan ayat 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Di sini Tuhan menyatakan sebenarnya dirinya yang sah masuk ke dalam pintu, lewat pintu. Orang yang sah, ya, berarti yang memanjat tembok adalah pencuri. Mereka tidak sah menduduki, memasuki satu tempat yang tidak sah, saudara. Kenapa Tuhan Yesus katakan gini? Sebab Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang sah. Dia adalah pintu di mana Allah mengakuinya menjadi juru selamat, saudara. Ini penting sekali. Banyak orang bisa klaim, saudara. Tetapi yang sah, saudara, yang sah datang ke Allah Bapa hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya pintu. Maka dikatakan di luar itu hanya pencuri dan perampok. Mereka tidak sah, saudara, memasuki pintu. Ayat 2. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi dikatakan yang sah itu masuk, penjaga pintu itu pasti buka, saudara. Nah, ini satu hal yang penting, bahwa pada saat kita mau kerjakan sesuatu, biarlah kita lakukan dengan sah. Kita lakukan dengan baik, yang benar di hadapan Tuhan. Maka semua pekerjaan akan diakui Tuhan. Tuhan Yesus di sini menyatakan satu hal yang penting. Kehidupan kita bukan sama hanya mencapai suatu tujuan, tetapi lewat jalan yang benar, pintu yang benar, baru menuju suatu tujuan, itulah yang diakui Tuhan. Maka dikatakan apa? Maka dombanya akan mendengar suaranya.
Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Kita melihat saudara suatu hal, nanti kita akan lihat lagi. Berarti saudara di dalam kawanan itu, di mana bukan saja gembalanya yang masuk dengan domba-dombanya pun harus masuk dalam kawanan itu dengan sah. Barulah domba-domba itu sanggup mendengar suara Tuhan Yesus Kristus. Jadi dua-duanya harus sah. Ayat 6, itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu yang sah. Yang diakui Bapa di surga. Yang disahkan oleh Bapa di surga, dialah satu-satunya juru selamat. Yang lain tidak diakui, saudara. Maka dikatakan, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Tentunya yang mengatakan domba-domba yang sejati, domba-domba yang ditebus, tidak akan mendengar mereka yang mengangkat diri mereka sebagai juru selamat. Akulah pintu, dikatakan. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ya kan, dikatakan di situ. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, saudara, ini yang luar biasa. Domba yang masuk dengan sah, maka domba itu akan diselamatkan dan juga menemui padang rumput. Itu suatu kehidupan rohani yang melimpah. Saya harus tekankan kehidupan rohani. Kehidupan jasmani semua orang hidup, saudara. Tetapi yang Tuhan Yesus maksudkan adalah suatu kehidupan. Rumput itu menyatakan kemakanan rohani yang terus mengalir di atas kita. Yang diberikan kepada kita, saudara. Maka dikatakan apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pencuri tidak akan memimpin domba-domba itu untuk dapat makan di padang hijau. Pencuri tujuannya hanya untuk menghancurkan, membinasakan, membunuh. Di sini Tuhan Yesus memesan kepada kita, harus kita camkan, harus kita hati-hati. Suara mana yang harus kita dengar? Jangan izinkan suara pencuri yang menipu kita. Tetapi suara gembala, yaitu suara Tuhan Yesus yang selalu memimpin kita ke padang hijau dan juga memberi makanan yang secukupnya. Lihat, aku datang, Tuhan Yesus katakan, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Aku datang, kalau saya boleh paraphrase sedikit, memberikan padang hijau, rumput yang hijau yang berkelimpahan, sehingga mereka dapat hidup dan juga bukan hidup, tapi hidup dalam berkelimpahan. Pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sekali lagi harus tekankan, ini merupakan kehidupan rohani. Suatu kehidupan kelimpahan di dalam hadiratnya, kelimpahan di dalam pengertiannya, di dalam kelimpahan, saudara, bersekutu dengan dia. Yang luar biasa, saudara, yang saya sendiri merasakan sangat besar berkatnya. Luar biasa, saudara. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikannya nyawanya bagi domba-dombanya. Lihat, saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan. Kenapa dia bisa menjadi pintu satu-satunya yang sah, yang diakui, yang layak memimpin domba-domba Allah?
Karena dia adalah gembala yang relakan nyawanya, meletakkan nyawanya bagi domba-dombanya, saudara. Ini yang membedakan Tuhan Yesus dari segala manusia. Tuhan Yesus satu-satunya, saudara, yang meletakkan nyawanya bagi domba-dombanya. Jika kita renungkan hal ini, maka dialah Allah yang sangat-sangat layak kita sembah, kita ikuti, saudara. Yang layak kita taat mendengar suaranya. Luar biasa ya, saudara. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu, saudara. Lihat. Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang tidak memanfaatkan domba-domba. Tetapi dia justru meletakkan nyawanya supaya domba-domba itu selamat. Beda dengan pencuri. Pada saat krisis datang, dia terdahulu kabur, saudara. Dia terdahulu mencari perlindungan. Dia tidak peduli lagi, saudara. Tetapi bukan dengan Tuhan Yesus. Dia selalu beserta kita, memimpin kita di dalam segala hal. Lihat, ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Makanya apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus? Apakah engkau mengasihi dunia daripada aku? Apakah engkau mengasihi ini semua daripada aku? Dan Petrus katakan, Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Maka dikatakan, layanilah, berikanlah makan kepada domba-dombaku. Petrus belajar sesuatu, saudara. Karena dia masih pada saat Tuhan Yesus meninggalkan dia. Dia merasa sedih, saudara, sehingga dia tidak lagi mau melayani. Tetapi Tuhan datang meneguhkan dia. Petrus, apakah engkau mengasihi ini daripadaku? Petrus katakan, Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Maka apa yang Tuhan pesan? Kasih makan. Jagalah dombaku. Berikanlah makan. Peliharalah dombaku, saudara. Tuhan Yesus tidak selamanya bersama murid-muridnya. Tetapi tidak berarti Tuhan Yesus tidak beserta mereka. Murid-muridnya sekarang harus belajar melayani domba-domba Allah. Ini luar biasa, saudara, luar biasa. Dan dia mau murid-muridnya tidak lari pada saat serigala itu menyerang domba-dombanya. Dan benar kenyataannya. Semua murid Tuhan Yesus setia melayani Tuhan, tidak sedikit yang mati syahid. Hampir semuanya terkecuali Yohanes. Yohanes yang digoreng, yang karena mempunyai suatu panggilan Tuhan untuk menyatakan pewahyuan Tuhan di akhir zaman, sehingga dia dihindari dari maut penganiayaan. Tapi dia ke Patmos untuk mendapatkan pewahyuan. Tapi semuanya murid Tuhan Yesus adalah murid yang setia sampai pada akhirnya, saudara. Luar biasa, saudara, luar biasa. Apa yang dikatakan? Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku.
Ada lagi padatku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Siapa yang Tuhan Yesus maksud di dalam hal ini? Selain umat Israel adalah domba-domba Tuhan Yesus, ada satu kelompok lagi, yaitu non-Yahudi. Ya kita-kita yang bukan dari keturunan Abraham secara biologi, tetapi adalah keturunan secara rohani dengan iman. Kita adalah domba-domba yang Tuhan mengasihi, dikatakan itu akan disatukan. Kita disatukan dengan umat Israel menjadi satu, saudara. Disinilah tujuan Tuhan, tidak lagi Tuhan membedakan Yahudi, non-Yahudi, tetapi di mata Tuhan, semua yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus sudah menjadi domba-domba anak-anak surgawi yang Tuhan terimanya. Apa yang luar biasa lagi, lihat. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Luar biasa, saudara. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Camkan apa yang Tuhan Yesus kan. Katakan, saudara. Kalau bukan Tuhan Yesus yang rela serahkan nyawanya untuk disalibkan, maaf-maaf. Sebesar seberkuasa Roma, tentara Romawi pun tidak sanggup menyalibkan Tuhan Yesus. Jangan salah, saudara, jangan salah. Kita kadang-kadang pikir, oh Tuhan Yesus lemah, berikan nyawanya itu terpaksa. Saudara, dia katakan, bukankah aku sanggup mengambil 12 legion ya untuk turun malaikat untuk menghancurkan kerajaan Romawi itu mah kecil, saudara, nggak ada masalahnya. Untuk Tuhan Yesus mengalahkan, saudara, untuk menghancurkan satu legion apa tentara Romawi itu nggak ada apa-apanya. Tetapi itu bukan maksudnya untuk Tuhan Yesus datang. Dia katakan Tuhan Yesus datang justru meletakkannya. Kalau dia tidak mau letakkan, tidak rela, nggak ada yang bisa mengambil nyawa. Jangan salah, saudara, Tuhan Yesus itu Allah, bukan yang seperti ya orang nggak mengerti ya tentang dia sudah identitas. Dia katakan aku meletakkan, aku bisa ambil kembali, saudara. Soal mati dan hidup tuh dia ada tangan dia, bukan soal dia ada di tangan orang, nggak ada, saudara. Karena dia adalah anak Allah. Ayat ini pada saat saya renungkan, pada saat saya lahir baru, pada saat baca ayat ini, saya bilang, aduh Tuhan luar biasa. Kadang kita diberikan konsep yang keliru, aduh Tuhan lemah sehingga harus disalibkan, ya kayaknya terpaksa. Saudara dengar, tidak ada demikian. Kalau bukan Tuhan sendiri yang merelakan menyerahkan nyawanya, tidak ada satupun yang bisa, saudara, membunuh dia. Nggak bisa, saudara. Maaf sekali. Ini yang luar biasanya. Dia letakkan nyawanya demi kita. Makanya dia menjadi juru selamat yang sah. Pintu yang sah di mana domba-domba jiwa-jiwa bisa datang memperoleh keselamatan. Ini yang harus kita perhatikan. Dialah yang menebus dosa kita, saudara. Dialah juga yang memimpin kita untuk masuk ke padang yang hijau. Oleh sebab itu, saudara, kenapa pertama-tama kita harus dapat mendengar suaranya? Jika seseorang benar-benar lahir baru, berarti dia lewat yang mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang hidup sesuai dengan kehendaknya. Satu hal, Roh Kudus tinggal di dalamnya, maka secara otomatis dia sanggup mulai mendengar suara Tuhan Yesus. Tidak peduli apakah dia baru percaya atau dia masih udah percaya lama, saudara, dalam Tuhan. Pada saat Roh Kudus sudah tinggal di dalam, semua anak Tuhan sanggup dipimpin oleh Roh Kudus. Entah bagaimana caranya yang berbeda-beda, ada yang
Pada umumnya lewat hati nurani kita Tuhan bicara. Lewat firman Tuhan, Tuhan bicara. Lewat hamba Tuhan, Tuhan bicara. Lewat mimpi Tuhan bicara. Lewat suara nyata Tuhan bicara. Lewat malaikat yang Tuhan nyatakan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menyatakan dirinya. Itulah domba-domba Tuhan yang mempunyai privilege untuk dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak seorang bapa mengasihi aku, ayat 17. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Dari mana tugas itu? Kembali. Karena Tuhan Yesus taat dengan Bapa, sehingga tugas dari Bapa adalah tugas yang utama di dalam hidupnya. Kehendak, keinginan murid-muridnya, keinginan murid-murid supaya dia terus tinggal, keinginan murid-murid dia mengalahkan tentara Romawi, itu bukan kehendak Bapa. Dia tidak peduli. Sehingga makanya murid-murid itu kecewa. Kenapa kecewa? Karena Tuhan Yesus tidak memenuhi keinginan murid-murid itu, melainkan dia hanya melakukan, melaksanakan kehendak Bapa, Saudara. Pada saat kita mau melakukan kehendak Bapa, tentunya banyak orang tidak akan senang pada saat pengharapan mereka tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Oleh sebab itu, Saudara, pagi hari ini, Saudara, tidak panjang lebar, kita melihat skenario-skenario yang amat penting. Dan kita sebagai domba, ya, kita sanggup mendengar suara Tuhan. Hendaklah kita mentaatinya. Hendaklah kita menantikannya. Karena di saat-saat krisis saya melihat, saat-saat krisis seperti saat ini, mendengar suara Tuhan dan melaksanakannya bisa, ya, menghasilkan hidup atau mati, Saudara. Inilah sangat sulit, Saudara. Makanya kita harus datang kepada Tuhan, merendahkan hati senantiasa. Karena kalau bukan Tuhan pimpin, kita akan menghadapi banyak-banyak masalah. Hendaklah setiap langkah yang kita ambil sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Inilah menjadi peringatan bagi kita semua. Dan saya berdoa, Saudara, supaya kita semua rajin, rindu datang di hadapan Tuhan mendengar suaranya. Pada saat saya mendengar suara Tuhan, sekalipun sepatah kata instruksinya, Saudara, saya merasa gembira sekali. Gembira sekali untuk menjalankannya. Gembira sekali mengetahui bahwa Tuhan sedang pimpin saya. Itu suatu tanda, Saudara, bagi anak Tuhan. Gembira sekali mendengar suara Tuhan atau pimpinannya. Sekalipun satu kata, dua patah kata saja. Kita tahu bahwa Tuhan sedang memimpin kita. Puji Tuhan, Saudara. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Saya harap firman pagi hari ini memberkati Saudara semua. Dan saya mau mendoakan Saudara. Haleluya. Supaya kita semua lebih lagi mencari wajah Tuhan dan bergairah mengikuti Tuhan Yesus, ya, mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Mengasihi satu dengan yang lain, sesama kita seperti diri kita sendiri. Terus kita perjuangkan
Seperti Paulus katakan, kita masih belum mampu, tetapi itu terus kita kejarkan. Kalau bukan Tuhan yang berikan kekuatan, kita tidak dapat melakukan apapun juga, sekalipun yang sederhana sekali tentang mengasihi Tuhan. Kita tidak mampu, saudara. Haleluya. Mari saudara angkatlah tangan, biarlah saya mau memberkati saudara. Haleluya. Terimalah berkat pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. God bless you. Till we see again next week. Sampai kita jumpa kembali minggu depan. Renungkanlah firman ini. Amin. Haleluya.